Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofwan Sofyan. Oh ya guys, di sini saya akan membagikan sebuah informasi tentang lomba karapan sapi ya guys. Namun sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang menonton video ini silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, komen, dan share guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, kita langsung ke informasinya guys. Dan informasi ini didapat dari Bapak Kades Abdul Latif ya guys. Beliau sekaligus pemilik dari tim Syahrini Muda. Dan beliaulah yang akan mengadakan karapan sapi di lapangan Murtaci guys, atau di lapangan Asmanis Pamekasan. Dan untuk pelaksanaan lombanya, kabarnya ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 ya guys. Tepatnya minggu depan. Oke, buat kalian yang mau mendaftarkan sapi-sapi untuk berlaga, kalian bisa langsung mendaftar dari sekarang ya guys. Karena ini pesertanya tidak dibatasi guys. Kalian bisa langsung daftar ke Bapak Abdul Latif atau ke panitianya guys. Dan untuk iuran pendaftaran yaitu untuk full A 1 juta, dan untuk full B 1 juta, dan untuk full C yaitu sebesar Rp500.000 guys. Dan diukur di lapangan dan juga di lotre di lapangan. Nah, dan juga untuk hadiahnya, ini menurut infonya hadiahnya ini 4 unit sepeda motor dan 2 unit lemari es guys, atau kulkas ya. Oke, buat pecinta karapan sapi di Jawa ataupun di Madura, kalian bisa langsung daftarkan sapi-sapi kerap milik kalian ya guys, khususnya dari Kabupaten Sumedep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan juga Kabupaten Bangkalan. Kalian langsung daftarkan sapi-sapi kalian buat mengikuti perlombaan karapan sapi di lapangan Asmanis Pamekasan, yaitu yang diadakan oleh Bapak Abdul Latif sekaligus pemilik dari tim Syahrini Muda. Oke guys, mungkin itulah sedikit informasi tentang lomba karapan sapi yang akan dilaksanakan di lapangan Asmanis Pamekasan dalam rangka hari ulang tahun Syahrini Muda, yang merupakan milik Bapak Abdul Latif ya guys. Oke, buat kalian langsung daftarkan sapi-sapinya guys untuk mengikuti lomba di hari Minggu depan. Oke, mungkin itulah sedikit informasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karapan sapi Madura.